Wow, tunggu dulu. Ini adalah zona bebas camilan. Iya, aku paham. Aku boleh masuk nggak? Nggak boleh. Harus dicek dulu. Jangan gerak. Nggak ada. Harusnya sih oke ya. Kamu boleh masuk. Dan sekolah ini harus bebas camilan. Aku lapar. Kamu nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa kok. Oke, saatnya makan camilan. Untungnya aku lebih pintar dari satpam itu. Ideku emang jenius. Makan dulu ah. Baunya enak. Mungkin ini bisa menghiburmu? Hah? Apa itu? Kayaknya enak nih. Aku suka selai coklat. Favoritku. Pasti enak nih. Lezatnya. Pas banget. Setiap gigitannya beneran lezat. Oh, aku jadi ingat sesuatu. Kamu melanggar aturan. Kamu tuh guru. Ya, dan kamu harus dihukum. Ups, ya ampun. Padahal udah ngebayangin makan coklat. Beneran gak adil. Aturannya bilang gitu. Serahkan camilannya. Semuanya. Oke, oke. Nyebelin banget sih. Terima nasib aja lah. Selanjutnya. Wow, astaga. Lihat deh. Wow, jantungku jadi berdebar kencang. Ya ampun, tunggu. Kamu gak bawa camilan kan? Ayo, jawab. Aku, mana mungkin. Aku cuma punya selera fashion yang oke. Lihat, ini adalah gaya terbaru. Cakep kan? Bukan selera aku sih. Tapi kamu boleh masuk ke kelas. Terima kasih, dadah. Siapa yang bawa camilan? Oh hey, pelajarannya udah mau mulai tuh. Perhatikan semuanya, pelajaran hari ini sangat penting. Tema hari ini make up. Jadi mari kita mulai. Ini kesempatanku. Bu guru lagi sibuk. Waktunya ngemil. Enak banget. Gak bisa berhenti makan. Itu permen ya? Bagi dong. Ayolah. Boleh dong. Wow, terima kasih. Luar biasa. Sudah kuduga kamu pasti suka. Siapa yang bisa jawab? Kamu? Aku. Oke, aku pasti bisa. Ini sih mudah. Apa yang kurang? Oh, aku tahu. Maskara. Tunggu. Bajumu kenapa tuh? Kelihatan seperti permen? Tidak. Tidak mungkin. Pasti cuma salah lihat. Sedikit sapuan maskara bisa membuat perbedaan berarti. Camilan harus disita. Halo. Kamu nggak bawa camilan, kan? Aku? Nggak kok. Jadi aku boleh masuk. Dicek dulu. Tunggu. Apa itu? Serahkan. Oh tidak, kacau nih. Biar aku jelasin. Nggak perlu. Kerja bagus. Iya, kerja sama tim yang oke. Aku harus nyembunyiin permen kapas ini. Oke, ini dia. Tenang, tenang. Jangan sampai gagal. Ada yang datang nih. Wow, cantiknya. Sangat bergaya. Pemeriksaan camilan. Nggak ada. Aku sih percaya. Tapi tetap harus dicek. Kayaknya alatnya rusak nih. Mari kita coba lagi. Nggak ada camilan. Masuk, Gi. Aku suka pekerjaanku. Bajumu bagus. Makasih. Rasanya juga enak. Lezat. Kamu ngapain sih? Iu, menjijikan. Apa? Ada apa? Percaya deh, kalian harus coba. Aneh banget. Tunggu, ini tuh permen kapas ya? Masih aja dijagain. Saatnya patroli camilan. Susah nih. Wow, lihat deh. Apa lihat-lihat? Terserahlah. Pikiran kita sama kan? Langsung aja yuk. Saatnya merias wajah. Tambahkan sedikit kilauan pada kelopak mata. Hujan permen. Beneran warna-warni. Seperti pelangi di mataku. Giliranku. Lihat nih. Waktunya bikin bibirku lebih cetar. Sprinkle-nya banyak banget. Ini lebih baik daripada lipstik apapun. Siap? Kami mau masuk kelas. Tunggu. Kamu bawa cemilan ya?
Enggak kok. Aku nggak suka nyemil. Dicek dulu. Nggak mencurigakan sih. Kayaknya kalian nggak bohong. Kalian boleh masuk, tapi ibu akan mengawasi kalian. Kami tidak akan mengecewakan ibu. Cepat, cepat. Fiuh, tadi tuh menegangkan ya. Iya banget, tapi semuanya berjalan sesuai rencana. Perhatian, ini akan ditanyakan pas ujian. Bu guru cuma akan bahas sekali saja. Enaknya. Kalian ngapain? Itu permen ya? Ibu ngomong apa sih? Cuma make up kok. Make up yang manis pastinya. Wow, enaknya. Kalian kelaparan ya? Cuma ada satu solusinya. Ini untuk kalian. Beneran nih. Wow, terima kasih. Ini bakal jadi pelajaran favoritku. Lihat semua permen ini. Kami dapat jackpot. Mau, mau, mau. Bu guru emang yang terbaik. Inilah esensi mengajar. Ibu jadi emosional. Wow, acaranya mantul juga. Oke, pada meleng nih. Jadi pengen ngemil. Croissant dari mana tuh? Ya kan lapar. Belum makan dari pagi nih. Waduh, harus kuumpetin. Usap bedaknya di sini. Bentar deh. Yang ini gimana? Sip, boleh juga. Kalian lagi ngapain sih? Apaan tuh? Remahan? Habis makan ya? Berani-beraninya bawa makanan? Kue macam apa ini? Masuk ke tong sampah. Kalau kamu, ngumpetin snack juga nggak? Nggak? Bagus. Patuhi aturannya ya. Akhirnya pergi juga. Aku kan juga lapar akut. Kamu makan eyeshadow? Nggak banget. Santuy, bukan make up kok. Lihat nih. Ambil permen kotak kayak gini, jangan lupa buang bungkusnya. Selanjutnya gampang kok. Tinggal dibentuk pakai tangan sampai bulat sempurna. Jadinya kayak gini. Nah, kalau udah tinggal digepengin aja. Ambil palet make up-nya dan kosongin isinya. Pas banget nih dimasukin ke celah-celahnya. Isiin semua sampai penuh. Kan, itu bukan make up beneran. Cobain aja. Makasih. Enak banget. Oke, cek dulu lokerku deh. Mana ya permen yang tadi kuumpetin? Semua aman kan? Asik, saatnya makan permen karet. Eh, bagi dikit dong. Minta, please. Aduh, baru juga buka bentar. Nih, ambil. Semuanya kebagian kok. Ya, kok tinggal seiprit? Mana cukup? Harusnya kuumpetin biar nggak ada yang minta. Wah iya, aku punya ide. Oke, ambil permen karetnya, tarik dikit, terus potong. Segini cukup. Hoodie-nya jangan lupa. Pakai lem fondan buat tahap ngerekatin. Olesin secukupnya ke hoodie, ngebentuk pola. Beres. Tempel permen karetnya di atas lem. Sip. Hoodie-ku jadi unyu. Ada yang lihat? Aman. Saatnya nikmatin mahakaryaku. Mana ada yang ngeh kalau aku punya permen? Biar nggak ada yang celamitan. Ups. Saya lihat loh. Benda yang kamu umpetin. Boleh minta dikit nggak? Boleh. Silakan, Pak. Mantap, makasih. Rasa favoritku nih. Wah, hampir aja. Kirain bakal dihukum. Untung masih sisa banyak. Peragaannya mewah banget ya. Ada aturan main ya, Nona. Gak boleh ada snack. Oke, paham kok. Termasuk coklat juga. Makanan gak mutu. Kalau mau snack, makan seledri aja. Lezat, plus nyehatin. Makan yang banyak ya. Patuhi aturan ya. Nggak keren banget, ngemil kok seledri? Tenang aja sih, aku punya solusinya kok. Aku udah bawa Skittles. Nih, cobain juga deh.
Udah dijelasin soal coklat lo. Dilarang bawa snack. Semuanya saya sita. Maaf ya, snackmu malah disita. Lihat sepatuku nih. Bukan kaleng-kaleng pastinya. Pakai high heels buat ngumpetin Skittles. Juara. Nih ambil, yang kuning ya. Favoritmu kan? Jauh lebih enak dari seledri lah. Wadaw, aku juga punya ide bagus. Bentar ya. Hah, ya udah, jangan nyesel kalau Skittles-nya habis. Nih lihat, aku balik pakai baju baru. Wah, baju dari Skittles. Cakep abis kan? Waduh, dia balik. Kita ketahuan lagi deh. Pakaian apa nih? Beneran gak nyangka deh. Luar biasa. Hebat. Mahakarya. Oh, iya. Bikinan sendiri loh. Sebenarnya sih, enak banget. Berhenti di situ. Masuk dulu, ah. Mbak. Kamu nggak kenal aku? Tunggu. Aku? Kamu nggak bawa makanan, kan? Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur aku. Sekarang udah kenal. Terus kenapa? Fotoku juga dipajang di dinding. Lihat. Jadi, bawa makanan nggak? Angkat tangannya cepet. Mari kita lihat. Kayaknya aman. I'm the bad guy. Ah, terserah. Aku kira aku gak bakal lolos. Singkirin ini dulu, ah. Hah? Tunggu bentar. Dia bukan penyanyi terkenal. Ini favoritku. Aku lihai juga. Tunggu, Mbak. Harus periksa camilan dulu. Gak perlu, aku gak bawa. Itu kebalik. Wow, keren kan? Makasih. Fiuh. Kamu gak akan ngadu, kan? Wah! Itu malu-maluin banget. Yuh. Waktunya makan yang manis dulu deh. Astaga, aku emang hebat. Tunggu, dilarang bawa makanan. Cepat, angkat tangan. Ya ampun. Yap, kamu boleh masuk. Angkat tangan juga. Gawat, dilarang bawa makanan. Aku pasti ketahuan. Oh, padahal sisanya masih banyak. Rambutnya mirip kan? Ayo pikir cepat. Oh, aku tahu. Rambut gimbal hijau, aku datang. Kamu boleh masuk. Aku datang. Kalau kamu punya makanan, pasti ketahuan sama aku. Santai. Terus? Kamu nggak boleh makan? Tenang aja, kawan. Aku di sini buat seru-seruan, bukan nyelundupin makanan. Aku tahu aturannya, aku nggak bodoh juga. Izinkan aku masuk, aku nggak akan buat masalah. Oh ya, yeah. Itu keren banget. Jangan nyelundupin makanan, yo. Ha! Tadi tuh keren banget. Masuk deh. Hey, rambutmu keren. Seriusan, rasanya bahkan lebih enak. Wow, beneran. Minta dong. Yang hijau favoritku. Hmm.
Berhenti! Tahan dulu, ada masalah. Wah, permen! Belum pernah ada yang nyelundupin permen dariku. Duh, malu-maluin. Celana pendekku, mama bakalan marah nih. Aku pergi dulu. Kayaknya semua aman. Wah, gak bisa. Hai cowok. Geser dong, jangan di jalan. Oh, kamu keren. Mulutmu nggak tuh. Makasih manis. Dia cantik banget. Aku harus masuk nih. Mau kemana kau? Udah penuh. Apa? Tadinya kan aku boleh masuk. Lagunya bagus. Tapi joget bikin lapar. Untung ada camilan. Pakai balon buat nyelundupin cemilan ke baju. Lalu tuang coklat putih cair di atasnya. Penuhi bagian atas balon dan tunggu coklat mengeras. Lalu tuang coklat susu di atasnya. Sekali lagi penuhi atas balon. Dan biarin mengeras. Setelah beres, balikin balon dan letusin. Jadi deh coklat lezat. Asal jangan pakai warna putih. Ide keren kan? Aduh, harus diumpetin nih. Hey, inget aku? Hai. Dia ngapain sih? Aku kan mau ngemil. Sayang, mau ambilin aku minum? Yuh, nyaris aja. Akhirnya, enak banget. Sulit berhenti makan nih. Aku balik. Kok kamu kelihatan agak lain ya? Makasih minumnya. Apa dia? Semoga nggak ada yang aneh-aneh. Ntar dulu. Ngadep sana. Tasmu harus dicek. Apa emang perlu? Aku yang nanya. Ya. Udah kuduga. Bisa dijelasin? Ini bukan tasku. Hai. Jangan macem-macem, kamu bawa makanan. Enggak bawa. Apa itu, apa ya, aku kok bingung. Ini sebenarnya apaan sih? Kok enggak bisa dibuka? Berhasil. Oke, kayaknya semua aman. Kamu boleh masuk. Ada yang aneh. Kamu mau apa? Wah, ada banyak pilihan. Beli keripik kentang aja lah. Lah, mana uangku? Bakalan epic nih. Bener juga, aku bokeh. Bro, kamu aneh. Hey, lihat aku punya apa. Tunggu bentar, ini kantong keripik asli. Makasih. Rasanya enak kan? Yap, yuk joget. Aku mau masuk. Dilarang bawa permen. Oke, pegangin ya. Payah deh. Hai. Yang bener, aku udah bilang dilarang bawa permen. Terserah. Nih, pegang. Kamu puas? Kok aku jadi punya permen kapas? Sekali lagi, permen dilarang masuk. Ini kan bukan punyaku. Aduh. Harus gua apain nih? Jangan tanya aku. Gak adil banget. Aku ada ide. Bulu ini lembut. Aku boleh masuk? Oke, masuk deh. Makasih. Akhirnya bisa masuk juga. Punya permen kapas lagi. Lezat. Dan modis. Kayak makan awan aja. Yum. Wah, ini harus difoto nih. Hah? Hey, bro, coba lihat nih. Apa? Jadi bukan bulu. Aku marah banget. Pinter banget ya. Ngerasa pintar ya? Bawa sini. Apa? Ini. Aku nggak bodoh.
Kok kenyal tenggorokanku jadi gatal? Kamu gak apa-apa? Ini sih bukan permen kapas. Ups, nih, kayak baru lagi. Semoga malammu indah. Jorok! Mau ngegambar apa ya? Gini aja. Kekuatan sihir emang gak kaleng-kaleng sih. Wah, bagus. Kalau aku gambar Aster, kelihatan unyu, suka deh. Coba saya lihat gambar kalian. Luar biasa, menakjubkan sekali. Wah, itu gambar apa? Yang penting udah nyoba. Pak Guru udah pergi, saatnya beraksi. Ih, kok kamu minum air, Chat? Enggak kok. Nih, lihat ya. Kan, cuma Fanta rasa jeruk. Widih, otakmu encer banget. Makasih. Nih, cobain deh. Segernya juara banget. Ada apa ribut-ribut? Minum air, Chat? Aku nggak digaji untuk lihat beginian. Ayunan tongkatnya harus sesuai. Coba praktekin ya. Aduh, kok nggak bisa-bisa sih? Udah diulang tetap gagal. Kalian harus tetap latihan. Kali ini pasti berhasil. Mantul, akhirnya berhasil. Nyulap burger beneran. Wow, aku juga mau. Hah? Kok malah dapet ini? Gagal makan burger deh. Untung masih ada makanan. Ini baru kalung yang lezat. Lebih nikmat. Wih, dapat dari mana tuh? Bikin sendiri dong, gampang. Cuma pakai permen Skittles. Nih, aku juga bikin gelang. Kamu mau? Yes, pasti bakal enak banget nih. Beneran enak. Tadi sampai mana ya? Hei, mereka lagi makan ya. Dilarang bawa snack. Ada tanduknya. Enggak, aku enggak mau hidung babi. Udah diingetin juga masih ngeyel. Sumpah ngantuk banget. Kalian perlu tahu struktur kerangka manusia. Ini besok keluar di ujian. Perlu ku catat semua nih. Waduh, untung bawa penghapus. Mantap, udah bersih. Bosenku udah maksimal nih. Gak kelar-kelar sih kelasnya. Ups, kertasnya nyampe bolong coba. Tembus ke seisi buku. Dahlah, mending taruh pulpenku aja. Saatnya pakai penghapus ini. Sini, biar ku kasih tahu. Ini tuh bukan penghapus. Jadi isinya udah aku keluarin. Ambil pisau, buat motong ujungnya. Kedua ujungnya sih. Terus aku kasih lem di permukaan sini secukupnya aja. Kalau udah, masukin lagi ke sini. Lemnya bakal lengket kok. Terus masukin permennya ke wadah tadi. Pas banget sama ukurannya yang kecil. Selanjutnya, masukin ujung penghapus yang ini. Jadi wadah permen mini deh. Gampang kan? Mirip banget kayak penghapus asli kan? Nih, icip permennya dulu. Bagi juga dong. Okay deh. Aku juga mau. Okay, sini intangannya. Ya. Serahin ke saya. Bye.
permenku. Sial, penghapus palsuku diambil. Gak apa-apa, kan masih ada satu lagi. Gak bisa tidur nih, aku tahu deh. Jangan sampai kepergok. Semuanya aman. Jangan berisik biar berhasil. Gawat. Enggak, maunya yang mahalan. Yo, hampir aja. Ah, hantu dapur. Diam dong. Tuh, snack-nya banyak banget. Kalian lagi ngapain? Aku cuma ngikut mah, beneran. Oke, lanjut ke squad. Duh, gak seru. Pengen ngemil aku tuh. Donatnya bikin ngiler. Enaknya. Bau apa nih? Mirip bau kue sama gula. Hah? Emang donat bisa terbang? Beneran, kecium banget. Jangan kasih kendor. Yuh, hampir ketahuan. Untung bawa dua. Langsung libas. Yang ini malah lebih lezat. Kok kecium lagi? Kali ini ada ngunyahnya juga. Waduh, papa curiga lagi. Wadaw, donat lagi. Makasih Dewa Donat. Latihannya bikin capek. Masih pengen donat. Oke, lewat sini. Shh, jangan sampai ketahuan. Oke, udah ada rotinya. Tinggal olesin selai deh. Wah, kamu emang jenius. Kelihatannya enak. Emang bener. Masa? Kalau sama punyaku? Nah, ini selai di wadah odol. Kreatif banget. Cobain yuk. Hah? Apaan tuh? Thomas? Tina? Kuat, ada mama tuh. Mending langsung cek aja deh. Ngumpet, mama datang. Tadi tuh suara mereka ada di sini. Bikin tambah curiga aja sih. Mungkin cuma ngehalu. Sekalian cuci muka dulu deh. Apaan ini? Bentar. Ternyata selai. Thomas, Tina. Awas aja ya kalau ketemu. Oke, mama udah pergi. Bisa lanjut ngemil lagi. Akhirnya. Enak banget. Gak rugi ya jadi jenius. Hah? Aku mencium keripik kentang. Berhenti, bagi dong. Hei, beli sendirilah. Anak zaman sekarang. Jangan sampai dia ngelihat ini. Aku harus apa? Aku harus memikirkan cara lain, tapi apa? Oh, itu Molly. Hai, Molly. Kamu cantik banget hari ini. Oh, kamu. Hai. Aku baca ini semalam. Seru juga. Tunggu, aku mau lihat dasimu. Tapi ini nasi favoritku. Shh, kamu harus ikut aku. Bukannya kita harus saling kenal dulu. Ini yang aku butuhkan. Apa? Apa yang terjadi? Tunggu sampai ibu mengetahuinya. Balikan dasinya dan pastikan datar. Dan aku butuh lem. Aku akan buat titik-titik di dasinya.
Lalu tempel kain elastik di titik lem tadi. Aku akan pasang sampai ke bawah. Aku harus pastikan semuanya menempel. Ini yang terakhir. Sekarang aku tinggal selipin permen ke sini. Ukurannya pas banget. Sudah siap. Tinggal santai, gak bakal ada yang nyadar. Kamu tahu, ini cocok buatku dan aku suka aksesoris. Waktunya buat ngemil, aku akan menikmatinya. Permen rahasia emang terbaik. Hey Molly, ibu mau kenal kamu kalau kamu bisa ikut makan malam. Ini buruk. Hai Jared, aku mulai menyesal. Aku masih punya dasi buat kamu pinjam, tapi kamu harus cium dulu. Aku ngapain sih? Tunggu, ada yang bawa permen. Ya ampun, nih ambil. Hei, aku siap buat pesta. Nyaris aja. Oh, kayaknya aku ketahuan. Boleh juga, sekarang mundur. Baiklah, jangan sakiti aku. Selamat menikmati. Kenapa dia bisa tahu? Kayaknya dia punya kekuatan super. Kita harus pikirin cara baru. Aku kayaknya punya. Kamu mau kemana? Kenapa dia selalu begini? Tunggu. Aku rasa aku bisa pakai ini. Ini bakal jadi ikat pinggang lucu. Tapi aku belum selesai. Aku bisa pakai permen ini. Aku bakal gantung di sini. Tinggal pasang di sekeliling. Jadi warna-warni gini. Aku bisa jadi desainer fashion nih. Kayaknya cukup. Coba tebak aku nyembunyiin di mana. Aku kasih petunjuk di sekitar topi. Aku nggak bakal tahu. Lihat, Roku. Gaya banget. Ayo. Aku suka pekerjaanku. Aku harus menyeramkan. Hei, kami kesini mau pesta. Mari kita lihat. Bisa jadi tamu kan? Nggak ada apa-apa kok. Santai aja lagi. Boleh aku masuk? Selamat menikmati. Terima kasih. Hah? Apa masalahnya? Apaan nih? Ini wig, aku botak. Ini percobaan terbaikmu. Jangan nyebelin gitu juga dong. Selamat malam. Maksudnya serius deh. Wah, seru banget. Cakep banget, Molly. Dia ngambil permenku, aku gak tahu kenapa bisa. Santai aja, kamu bisa makan punya aku. Makasih. Permennya cukup buat semua. Keren. Makasih. Makasih Molly, kamu terbaik. Ini terlihat bagus. Kerja bagus Molly, kamu punya bakat alami. Ya ampun, ini sih mimpi buruk buatku. Hah? Itu maksudnya pujian kan? Waktunya ngemil. Psst, Molly. Psst. Nyaman banget. Nyebelin. Cuma ada satu cara. Hey. Aw, apaan sih kayak gitu? Lihat deh ini. Pensil. Wow. Bukan. Tunggu. Ada kejutan lezat di sana. Coklat enak. Pintar kan? Aku tahu kamu iri. Nah, apaan? Lihat nih, ini coklat bar besar. Wow, itu cantik banget. Iyalah, dan ini punya aku. Aku bakal menikmatinya. Enak banget. Kamu pasti suka. Oke, jadi kayak gini ya. Dua orang cukup buat main. Waktunya pensil raksasa. Apa-apaan tuh? Apa itu? Lollipop raksasa, dan ini punya aku. Permen? Di kelas saya? Ini kado, maksudnya karena ibu bekerja keras. Oh, terima kasih buat apresiasinya. Saya nggak sabar buat nyoba. Dia pikir saya bodoh. Oke, Nona Kate, coba kita lihat hasilnya. Hasil ronsennya menarik dan ada yang harus saya sampaikan. Cepat, makan snacknya mumpung dia nggak lihat. Maaf, kamu lagi makan ya? Oke, mungkin aku salah lihat. Nah, makan lagi ah. Ini beneran menarik. Oke, nggak salah lagi, aku dengar ada yang makan kok. Gimana mau makan coba, aku kan pakai masker. Dia ketipu, saatnya makan keripik.
Aku tahu kamu emang makan. Kamu pasti punya banyak simpenan camilan. Enggak. Bukan punyaku. Aduh. Kamu kan tahu aturannya, gak boleh ada makanan. Dengar, ini akan kumasukin berkas medismu. Jangan makan junk food lagi ya. Jangan nangis, ini demi kebaikanmu. Tapi aku kan suka nyemil. Menarik sekali. Stop di situ. Lihat tuh, dilarang bawa makanan atau minuman. Oke. Ya ampun, pasti ada yang bisa kulakuin. Oh, kamu memang malaikat kecilku tersayang. Tuku-tuku-tu, silakan masuk, Bu. Aku jadi dapat ide bagus nih. Saatnya masuk sama bayiku, bayi camilanku. Jangan pegang-pegang, tanganmu penuh kuman. Hey, lollipopnya nggak boleh masuk. Oke, nih, ambil aja, Gih. Beraninya ngeganggu ibu muda dengan aturan konyol begitu. Aku diomelin, tapi seenggaknya dapat ini. Lagian kan, makanan bikin orang ngerasa lebih baik. Bukannya itu tujuan rumah sakit. Seriusan deh. Shh, jangan nangis sayang. Dokter jahat itu gak bakal ganggu kamu lagi. Oke, waktunya makan. Siapa bayi terbaik? Kamu. Hai, temanku lagi nungguin aku di lobi sana. Ih, senangnya kamu datang nengokin aku. Bawa snack lagi. Tahan. Jangan sampai ketahuan. Aku bawain banyak permen buat kamu nih. Kamu kan paling suka yang manis-manis. Kamu baik deh. Makasih. Tunggu, gimana caranya aku ngelewatin dokter itu? Pasti ada yang bisa kulakuin. Kalau aku coba-coba lewat, pasti dia bakal lihat permennya. Terus dia bakal omelin aku lagi. Mungkin aku bisa nyelinap di bawah meja. Enggak banget, dia terlalu pintar. Gimana kalau aku pura-pura hamil aja? Oh iya, dia punya pemindai makanan. Perut permen gak mungkin juga. Kate, kan udah aku kasih tahu berulang-ulang, dilarang bawa makanan. Terus dia akan omelin aku lagi. Aku gak suka diomelin. Dia bahkan ngomel dalam imajinasiku. Oke, kurasa saatnya ide yang beda sendiri. Masukin aja ke dalam celanaku. Gak mungkin kan dia bakal nyariin permen di celanaku? Oke, santuy Kate. Jangan sampai dia curiga. Tidak, permennya jatuh lewat lubang celana. Tunggu bentar. Aku jadi dapat ide nih. Tancepin aja di lubang sandalku. Tunggu Kate, kamu harus diperiksa bawa makanan apa enggak. Oke, kamu boleh balik ke kamarmu. Pasien ini aneh banget sih. Oke, aku udah di kamarku. Sukses besar, permennya berhasil diselundupin. Coba lihat, kayaknya kamu aja yang kumakan duluan. Rawat inap ini jadi semakin enak. Dan permennya juga masih banyak buat nanti. Oke, kayaknya nggak ada orang nih. Saatnya jadi cerdik demi snack. Lepas aja earbud wirelessku dan tuang coklatnya. Wah, ini pasti manis, nyoklat, lengket, dan bikin ngiler. Tinggal di-shake-shake dikit. Nah, kalau udah keras, bisa ku keluarin. Tara, earbud coklat. Lezat. Ini ide terbaik yang udah lama ku punya. Tapi, astaga, lapernya. Mana segala pakai dihukum lagi. Salahku sih telat, makanya kejebak di sini. Oke, cukup. Aku harus makan sekarang juga. Masih ada sebungkus cookies, pasti ada yang bisa ku makan di sini. Remah-remah juga enak. Ayo, masuk ke mulutku. Habis. Sial, pasti ada makanan lain. Mungkin di belakang sini.
Yes, aku tahu ada permen nyangkut di belakang sini. Ah, ya, ini yang kubutuhin. Enak sih, tapi aku masih lapar. Halo, Pak Guru, aku boleh ke kamar kecil? Jelas nggak boleh. Kamu di sini untuk dihukum. Udah kok, lihat kalimat yang kutulis. Masih kurang, tulis terus. Masa dia ngawasin aku terus dari sana? Dia nggak merhatiin. Kesempatan buat nelpon. David, aku dihukum dan kelaparan berat nih. Tolong aku. Seriusan? Kamu mau aku ngelakuin sesuatu? Hah? Hei, saatnya nyusupin snack. Oke, coba lihat Pak Guru lagi duduk di mejanya. Astaga, itu David. Hei, aku di sini. Hei, Madison, ntar ku tolongin. Tunggu aja. Aku punya skateboard ini. Saatnya dimuatin snack. Tinggal kasih selotip dan tempel kantong ini di papan. Lalu masukin semua makanan lezat. Nah, ku antar dulu ke Madison biar dia nggak kelaparan. Lihat nih, gokil nggak tuh? Aku jenius. Oke, tinggal taruh sini dan kirim ke dia. Astaga, dia ngirim skateboardnya. Dapet nih. Coba lihat apa yang dia kirim. Yes, dia bener-bener ngerti. Pas banget, ini snack favoritku. Ya ampun, harumnya. Yes, Pak Guru nggak lihat. Hai, aku udah beli tiket ya. Oke, Kak. Silakan masuk. Selamat nonton. Hei, aku mau nonton. Ini tiketku. Tapi aku harus ngecek isi tasmu dulu. Hah? Serius? Oke. Nih, ku tuang aja semua. Udah, cuma itu yang ku punya. Apa? Kakak bawa banyak permen. Jelas harus ku sita. Pelit. Oh, aku coba bertugas. Astaga, satpam itu serius ngegeledah makanan. Tapi mungkin ada jalan keluarnya. Yes, bener. Aku bisa pakai make up. Itu solusinya. Oke, pertama, make up aslinya harus benar-benar ku bersihin. Dan ini sekotak jus, aku pasti akan butuh ini. Jadi akan ku sedot pakai suntikan. Oke, kayaknya cukup. Tinggal masukin ke wadah lip gloss. Isi aja sampai penuh. Nah, terus tinggal ditutup deh. Harus ditutup rapat-rapat biar nggak tumpah. Oke, dia nggak akan tahu kalau ini bukan make up. Lihat, bisa ku pakai di bibir dan rasanya enak. Oke, saatnya masuk. Tunggu bentar. Aku tahu kamu mau ngecek tasku. Tenang, semua akan ku keluarin biar kamu bisa lihat. Iya, aku punya banyak snack. Ambil aja semua. Masuk ke tempat sampah. Dadah. Tapi ini makeup aku, boleh ku bawa kan? Aku cuma nggak mau bibirku kering. Aku nggak peduli dengan makeupmu. Masuk. Bagus, makasih. Selamat malam. Ah, dia aneh juga. Yes, aku berhasil bawa jusku. Ngomong-ngomong, aku butuh icip dikit nih. Gak boleh bawa snack. Ya, harus gimana nih? Madison aja bisa ngumpetin snack lah dia. Hah, kok bisa segampang itu sih? Aku juga punya ide. Pasti bakal berhasil kok. Saatnya ngemil. Ellie, lihat nih. Ya, Madison, aku juga punya lem. Bukan, buka dulu tutupnya. Oh, warnanya merah. Punyaku bening. Lihat dulu, Ellie. Ini bukan lem. Tuh, bisa diulur. Seru deh maininnya. Wah, aku juga pengen main slime. Bisa setipis itu ya? Siap dilibas. Ih, kok dimakan? Lezat! Madison, jangan dong, ntar sakit loh. Tenang, Ellie, bukan slime kok. Cuma lem stick yang isinya aku buang. Mantap, udah kosong. Siapin permen gummy. Terus panasin pakai hair dryer. Tuh kan, jadi lengket. Serunya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya.
ambil wadah lem stick dan permen tadi. Tuang ke sini. Muat banyak. Isiin sampai penuh ya. Beres, tinggal tutup. Kayak lem biasa kan? Madison, aku juga bikin. Teksturnya lentur banget. Nih, bisa diremas juga. Saatnya dilibas. Gimana kalau digabungin aja? Bakal mulur terus deh. Dimakan aja lah. Ada apa ribut-ribut? Gak apa-apa, Pak. Cuma lem. Oh ya? Gak mungkin cuma lem. Ups. Lapar nih. Pengen ngemil. Hah? Oke, ambil minum deh. Kok? Ngilang kemana sih? Mungkin cuma ngehalu. Oke, ambil chipnya. Yah, pada ngilang kemana sih? Jay? Iya pak, tahu kok. Gak boleh bawa snack. Lah, terus harus gimana dong? Loh, makan apa tuh? Gak kelihatan snack-nya. Kamu umpetin di mana? Hah? Kan cuma buku. Bukan, lihat deh. Gini, ambil buku biasa sama cutter. Potong lembaran kertasnya, ngebentuk persegi segini. Terus buang deh potongannya. Nah kan, buat nyimpen permen. Pas banget. Kalau udah, tutup. Tadah, ambil Gi. Enak banget. Awas, ada Pak Guru. Kalian ngumpetin makanan ya? Kayaknya enggak. Oh. Belajar terus emang bikin aku lapar. Untung aja aku udah siap-siap. Menurutmu ini simbol apa? Sini permennya. Bapak jahat. Memang, karena itu saya seorang guru. Sekarang aku harus ngapain? Ini akan masuk ke kumpulan tahanan. Saya akan tambahkan ini ke daftar. Sudah mulai banyak nih. Pakap sekutu buku. Ya, ini aku. Dia keren banget. Hey Jared, aku punya sesuatu buat kamu. Keren, anak anjing bukan? Aku suka itu. Apa? Enggak, ada di sini. Aku nggak ngeliat anak anjing. Apaan sih? Ya ampun, tunggu. Susah banget ngertiin cewek. Oh tidak, tali sepatuku copot. Ini mejaku. Kamu harus bersihin abis ini ya. Lihat nih, stok permen rahasia. Wow, boleh kan nyicip? Keren banget. Sama-sama. Kalau ada anak anjing juga keren, tapi makasih ya, Molly. Masukkan semua permen ke kotak. Biar ibu senang. Bagus, selanjutnya. Lalalala. Tunggu dulu, dilarang bawa permen ke kelas. Seriusan, kirain ini bercandaan, Bu. Ibu lagi bercanda, kan? Hei, coba dengerin ini, Bu. Seharusnya saya tidak mau, tapi baiklah sekali ini. Ini seru juga. Saya suka ini. Tentu saja Ibu bakal suka. Oke, dah, Ibu. Bagus sekali, tapi kamu gak bisa. Dilarang bawa permen. Aku gak mau buang permennya. Ini kan lagu kesukaanku. Sekarang jadi gak seru lagi. Tunggu dulu. Aku punya ide. Aku tinggal siapin lollipop dan melelehkannya. Lalu aku tinggal gunakan suntik ini. Aku bakal isi suntiknya dengan permen cair. Aku harus cepat. Jangan sampai kering duluan. Sekarang aku butuh kotak AirPod. Aku akan masukkan permennya ke dalam kotaknya. Suntik akan memudahkan semuanya. Sekarang yang satunya. Nah, ini akan berhasil. Aku tinggal tutup dan menunggu sampai permennya mengeras. Semoga aja berhasil. Aku tinggal pakai AirPods permen di telinga. Aku harus terlihat meyakinkan. Untungnya aku jago nari. Bagus, dia masih menari. Lihat, nggak ada permen. Silakan masuk. Aku berhasil. Enak banget. Bola melayang dan Jared menangkapnya. Yes. Apaan nih? Aku lupa ngerjain PR.
Ini ngebosenin. Aku harus mulai. Atau aku makan permen. Pilihan yang sulit banget. Enak banget. Aku suka permen. Wow, lihat ini. Ini sebuah seni. Kalau disusun kayaknya bisa jadi gambar. Ini ngasih aku ide. Aku bakal susun permennya di kanvas. Sekarang aku tinggal bedain warnanya. Aku akan membuat segitiga lalu mengisinya. Selanjutnya tambahkan detail. Jadi deh semangka permen. Ini karya terbaikku sejauh ini. Aku harus buruan ke sekolah. Jangan bergerak. Kalau ada permen, saya akan ambil. Hah? Ada apaan nih? Ayolah, aku nggak mau telat. Kamu juga bawa semangka. Permen, tertangkap. Kirain bakalan berhasil. Sekarang pergi masuk. Ini bakal sulit. Aku nggak nyangka bakal nyelundupin permen ke kelas. Oke. Sekarang saya curiga. Silahkan periksa saja. Nggak ada yang aku sembunyikan. Oke, kamu bersih. Berhasil! Maksudku, makasih. Nggak nyangka permenku ketahuan. Sepertinya aman. Waktunya buat makan permen. Serahkan hasil karya kalian. Hei, itu punya aku. Waktunya penjurian. Aku mau makan camilan yang manis dan bergula. Kerja bagus, anak-anak. Ibu bangga dengan kalian. Tapi hanya akan ada satu pemenang. Ini sulit, tapi punya Jared yang terbaik. Selamat! Hah? Serius? Aku? Kamu, maju ke depan. Wow, ini keren banget. Aku mau bilang makasih untuk orang tuaku dan tentu... Tunggu, aku dapat piala. Wah, bunga, favoritku. Luar biasa, Jared. Terima kasih banyak. Wah. Ibu guru seleranya jelek banget. Iri bilang, bos. Semoga beruntung. Aku layak buat dapat camilan. Ini baru karyaku. Maha karya. Stop! Dilarang bawa makanan dan minuman ke party. Aduh, cowok itu diusir karena makanan. Terus gimana permenku? Habisin aja sekarang deh. Enak. Bisa diumpetin di sini, di lengan baju dan kaos kaki. Oke, semoga berhasil. Saatnya masuk party. Coba lihat, bawa makanan atau minuman. Kamu bercanda, permenmu kelihatan tuh. Permen? Ini cuma bagian dari kostum. Udah, pergi dari sini. Kok dia nggak mau percaya? Hei, tunggu. Mungkin kalung ini bisa bantu aku. Oke, potong kalung bunga pas di sini. Nah, terus bongkar bunganya nih. Sampai jumpa bunga. Ini dia, itu yang terakhir. Sekarang aku punya tali kalung. Tinggal bentangin dengan rapi dan lurus. Nah, ini saatnya ngeluarin potongan permen. Jajarin aja di sepanjang tali kayak gini. Iya, lanjut terus sepanjang tali. Lihat semua permen itu, lezat. Saatnya menekuk ujungnya ke bawah. Ini harus mirip pita yang mengantung di tali. Oke, ayo tambah lagi. Permen emang terdebes. Lalu, aku harus balikin bunganya dong, supaya jadi kayak kalung bunga lagi. Cantik juga kan? Oke, kayaknya udah cukup. Coba kulihat. Yap, jadi rok manis. Pintar kan aku? Hei, aku boleh ikut party nih. Kamu cewek yang tadi. Coba aku cek lagi. Oke, bagus. Tapi limbo dulu. Ayo lewat bawahnya. Kamu bisa. Yeay, seru banget. Astaga, sulitnya. Aku butuh permen biar energiku pulih. Dia nggak nyadar. Lezat. Dan aku punya energi buat party semalaman. Party, party, party. Oke, teh ini pasti bakalan sedap. Sambil nungguin teh. Hei, Kak David. Apa? Aku juga mau minum. Boleh? Boleh dong. Wah, ada coklat panas di sini. Yum, permen. Yang paling oke. Iya, biar ku ambil dulu. Hei, apa-apaan? Kamu ngabisin permennya. Bawa sini sekarang juga. Aku serius. Kembaliin detik ini juga. Aku nggak bercanda. Aku marah banget nih. Tapi permen. Okelah. Ambil aja kalau kamu emang pengen banget. Yeay, maaci David. Aduh, aku nggak bisa makan permen lagi. Oke, dia nggak ada kan? Aku bisa nyelinap masuk. Tinggal ambil jeli cacing yang kusimpan di sini. Yes, aku suka banget permen jeli. Favoritku. Hey David, bagi dong jeli cacingnya. Ya. Ambil.
ambil semua aja, Gi. Dia ngambil. Tapi itu bagian dari rencanaku. Soalnya pas dia makan itu, aku mau bikin persembunyian yang lebih rahasia. Ambil satu pasta gigi dan keluarin semua isinya. Oh, lihat gel itu. Kemasannya udah kosong, singkirin aja isinya. Terus ambil lagi cacing jeliku. Masukin aja ke dalam kemasan, pas banget. Lalu pasang lagi tutupnya buat nyelesain samaran. Dan kalau mau makan jeli cacing, selalu ada yang siap santap. Udah gak sabar pengen makan jeli lezat ini. Lezatnya. Tiba-tiba aku jadi lapar. Oh iya, pensilku. Gimana kalau ini permen? Yes, akan ku makan habis permen ini. Hah? David ngapain sih? David, stop! Hah? Apa? Mau? Yang bener aja, masa pensil? Pensil? Bener juga. Aku tadi ngayal ini makanan. David, nih lihat pensilku dong. Beda. Mulai dengan coklat tentunya. Lalu taruh di sendok dan ambil hair dryer. Saatnya ngelelehin coklat. Lalu aku butuh pensilku. Penghapusnya mudah dilepas. Pasang tabung kecil di ujung pensil. Biar bisa kutuang coklat ke dalamnya. Wah, lihat tuh. Kayaknya enak. Tapi tunggu dulu sampai keras ya. Tara! Penghapus coklat di pensilku. Apa kamu ngikutin semuanya? Semoga ya. Nih, ambil. Wah, makasih Madison. Kamu luar biasa. Lezatnya pas banget lagi. Aku lagi lapar. David, jangan. Stop. Sisanya cuma pensil biasa. Oh, oke. Lupa lagi. Sorry. Tahan. Apa itu di sakumu? Aha. Ayo, serahkan padaku. Iya. Ini tuh selai. Siniin. Kebanyakan gula, bisa-bisa jadi lengket. Gak boleh bawa makanan. Ya ampun, oke. Beneran gak adil. Tapi, aku punya ide. Hanya perlu wadah yang tidak terlalu mencolok. Sesuatu yang tidak mencurigakan, seperti kantong plastik. Lipat kayak gini, dibentuk persegi. Sangat pas dilapis perban. Bahkan terlihat seperti darah loh. Gak akan ada yang tahu kalau itu selai. Sangat brilian, maksudku. Hai lagi. Aduh. Gak ada apa-apa. Sini. Aduh, sakit nih. Biar kulihat. Oh, ya ampun. Masuk, Gih. Cepetan. Beneran berhasil. Strawberry. Aku balik lagi. Penampilanku keren juga. Tunggu dulu. Kamu mau kemana? Cuma mau jenguk. Oh, apa? Ini cuma permen. Nggak boleh bawa makanan. Oh, baiklah. Harus gimana nih? Hey, apa itu yang ada di dinding? Bunga? Oh iya. Tara, cantik kan? Hey, berhenti. Manis sekali dan cantik. Maaf, ini bukan untukmu. Dadah. Wah, akhirnya. Lihat nih. Wow, kali aja kamu mau nyemil. Wow, terima kasih. Dan satu untukku dong. Gini cara bikinnya. Ini semua tentang melipat dengan hati-hati. Lihat polanya. Sekarang tusuk pakai tusuk sate. Untuk bunganya, gunakan yang berwarna merah dan gulung seperti ini. Kalau udah sampai akhir, putar dikit kayak gini. Lihat, terlihat seperti bunga mawar yang dilapisi gula tentunya. Mantap. Sekarang tinggal disatuin, gampang banget. Dan udah nih, buket permen yang cantik dan indah. Enak kan? Beneran mantap. Hai. Maskermu tuh? Oh, maaf. Kamu bawa apa? Gak boleh bawa makanan. Ya udah deh, ambil nih.
Tunggu! What? Kamu harus pakai masker. Kebijakan rumah sakit. Oke. Huh? Oh, bentar deh. Halo, maskernya. Tunggu, aku ada ide. Mengaktifkan indera laba-laba. Agak sulit nih. Hey, itu permenku. Rasakan pembalasanku nanti. Ini dia. Lihat nih. Tempelkan permen di masker ini. Sempurna. Gunakan staples. Cute kan? Bakalan berhasil nih. Tunggu dulu. Tenang dok, aku udah pakai masker. Oke. Kalau permen? Enggak ada kok. Ya udah, sana masuk. Dadah. Hey, Medi. Ya ampun. Aku di sini untuk menghiburmu, lihat. Aku nggak ngerti deh. Maskernya, ini tuh permen. Oh, wow. Iya, ini tuh enak loh. Oh ya, bagi dong. Nih, ambil. Luar biasa. Yummy. Hampir lupa. Hai, suster. Stop. Kamu bawa apa itu? Apaan sih? Kamu bawa makanan ya? Emangnya suster lihat aku bawa makanan? Tidak, tapi benda ini akan melakukan tugasnya. Kamu bohong. Sekarang serahkan. Oh, ya ampun. Nih, kamu pergi sana. Nyebelin banget sih. Untung aku punya cadangan. Jangan terlalu mencolok kali ini. Aku butuh salepku. Brilian kan? Hehe. Hey, tenang sus. Gak bawa makanan? Oh, masa sih? Apa? Tunjukkan padaku. Maksudmu yang ada di tanganku? Ini hanya salep? Oh ya? Salep buat apa? Infeksi, lihat. Astaga, salep ini ampuh banget. Lihat. Akhirnya. Udah percaya sekarang? Silakan, Pak. Orang yang aneh. Apa kabar? Lihat, itu buatku. Makasih banget. Aku udah pengen banget makan coklat. Semua itu buatmu. Tunggu, wajahmu kenapa tuh? Bukan apa-apa. Okelah kalau begitu. Aku happy banget deh. Mantap, aku suka lagu ini. Ini pesta terbaik yang pernah ada. Shalalalala. Aku gak mau ini berakhir. Aku udah latihan joget. Keren banget bro. Hey, jangan berisik. Aku mau tidur. Seriusan, aku butuh tidur cantikku. Ayo, kesini aja. Apa? Kenapa? Ada yang ingin kutunjukkan padamu. Aku mau mamaku. Oh, dia tidur seperti bayi. Mimpi indah. Sampai mana kita? Ayo, joget lagi. Kamu baca pikiranku ya? La 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 la. Aku akan joget sepanjang malam. Keraskan musiknya. Lebih keras. Asik. Ayo pesta, guys. Keraskan suaranya. Asyik. Aku suka pesta ini. Iya kan? Ini pesta Halloween yang sebenarnya. Duh, topiku. Suka banget. Kita mesti lakukan ini sering-sering. Shubadub. Suaranya keren. Duh, minumanku jatuh. Semuanya, jangan bergerak. Pesta berantakan. Oh, gak asik deh. Kenapa bisa jatuh sih? Kan gak sengaja. Tenang, akan kubersihkan. Gak lama kok. Hah? Kok bisa ada di sini? Aneh banget. Ada yang kehilangan boneka nggak? Ya sudah, buang aja ke tempat sampah deh. Tunggu, ini kasih aku ide. Tunggu sebentar.
Aku akan makeover boneka ini, mulai dengan menggambar lingkaran di kepala, harus cukup besar, sekarang digunting, lalu harus diwarnai. Aku menggunakan cat abu-abu ini dan spons untuk mengoleskannya. Tekannya dengan lembut ya, agak beda dengan merias wajahku. Ini sih nggak cocok untukku. Aku warnai di sekeliling kepala, aku punya rencana besar untuk ini, lalu tunggu sampai kering. Sekarang bisa menggambar di atasnya dengan pulpen hitam, warnai matanya dengan cat putih, ini tempat cangkir keren dan super menyeramkan. Wah, keren banget. Wow. Tos dulu. Tunggu apa lagi, guys? Saatnya berpesta. Mindy menyelamatkan pesta. Potong sedikit di sini. Duh, jangan terlalu lebar. Nah, tampak bagus. Dekorasi seramku udah siap. Dan menakutkan. Kamu harus punya hantu di hari Halloween. Ini seperti keluarga hantu kecil. Mama pulang. Astaga naga, kamu habis ngapain, Mindy? Ruangannya berantakan. Kamu denger mama nggak sih? Simpan belanjaannya. Aku agak sibuk, Ma. Dekorasinya nggak bisa terpasang sendiri. Aku masukkan hantunya ke pita hitam. Mohon maaf. Kamu dengar mama? Belanjaan, sekarang. Atau kamu akan kena masalah besar. Stop main dengan hantu-hantu itu. Wow, mama beneran marah. Aku kan cuma mau rayain Halloween. Wah, bawang putihnya banyak banget. Untung aku bukan vampir. Ada apa lagi ya? Hah? Apa ini? Mama belanja banyak barang. Ini melelahkan banget. Pengen ngemil dulu ah. Toples ini besar banget. Tunggu, aku punya ide bagus. Aku harus kosongin ini dulu. Pasti mama nggak keberatan. Aku punya topeng Halloween lama. Aku masukkan ke dalam toples. Lalu aku isi dengan air. Kasih pewarna makanan hijau ke dalamnya. Wah, kelihatan keren. Seperti yang ada di film horor. Oke juga kayaknya. Gak mau ada ini di lemari makananku. Kebayang gak sih? Aku akan taruh di sini. Dekorasi sempurna. Oh, hai, Ma. Ruangan masih berantakan. Aku lagi ngerjain sesuatu yang penting. Wow, mengesankan juga. Mirip papa kamu. Tapi banyak barang di mana-mana. Kamu harus beresin. Sebaiknya kamu mulai. Aku akan cepat. Aku harus bikin banyak benda menyeramkan. Oke, udah semangat 45. Siap nugas lagi. Wow, maaf. Stop dulu. Dilarang bawa snack kalau bawa masuk. Tolong perhatiin. Dia kok boleh lewat, Pak? Bawa snack sekarang tuh. Maaf ya, Mbak. Aturannya sudah begitu. Lah dia malah bawa troli belanja tuh. Tolong taruh snacknya di sini. Terserah Bapak aja. Nih, ambil. Huh, pakai ngeyel lagi. Biar aman kok susah bener. Oke, selanjutnya siapa? Boarding pass ya. Udah sesuai kok. Coba saya cek lagi. Oke, sudah. Mat piknik ya. Wow, cantiknya. Halo semuanya. Permisi, saya harus buru-buru nih. Ini boarding pass-nya. Heh, ngapain sih kamu jelolotan gitu? Awas aja ya kalau main mata. Aduh, maaf kak. Tadi tuh nggak sengaja. Nggak sopan. Loh, kok kelihatan aneh? Waduh, bokongku kendor sebelah. Nggak ada yang lihat kan? Duduk di sini aja deh. Wow, siapa tuh? Bukan Oplas kan? Hai, boleh duduk di sini nggak? Kamu lagi ngapain sih? Cuma ngambil snack kok, mau nggak? Wah, kamu pasti bakal kaget. Aku juga bawa snack buat ntar di pesawat. Wah, ternyata kita sama-sama kreatif. Tulangku udah mau patah nih. Kok pada males-malesan gitu? Oh, ada telepon. Saya angkat dulu ya, kalian terusin aja. Sip, orangnya udah pergi tuh. Ngemil dulu yuk. Laper parah. Pengen langsung ku abisin deh. Mantap, enak banget. Coklat terlezat sepanjang masa. Wow, belum makan berapa hari tuh.
Waduh, Pak Pelatih udah balik. Buru, kita harus pura-pura latihan. Kok mukanya belepotan? Yang bener aja. Langgaran! Stop! Stop sekarang juga! Snack-nya diumpetin di mana? Aha! Kamu! Kasihin coklatnya! Tahu aturannya kan? Jangan coba-coba ngibul. Giliranmu. Nah, bagus. Taat aturan nih. Kamu aman. Tapi tetap saya awasin loh. Jangan sedih sama sneakersmu. Nih, masih banyak. Bukan cuma gambar loh, tapi emang permen beneran. Wow, jawarannya ngumpetin snack nih. Iya dong, keren kan? Halo, ini paspornya. Bagus, saya periksa dulu nggak apa-apa kan? Bentar aja kok, buat scan makanan. Keluarin dong, udah kedeteksi kok. Nah, kan bener? Masih berani bawa snack juga. Saya cek sekali lagi ya. Pengen banget saya makan di dalam nih. Maaf banget, harus saya sita. Semua snack dan coklatnya juga saya sita. Yang ini juga. Ya udah, ambil. Ini paspornya. Mat piknik ya. Halo, ini paspor saya. Oh, ya ampun. Kamu beneran cantik. Jangan banyak berdiri ya. Silahkan masuk. Duduk di sini aja deh. Ada yang lihat nggak? Oke, keluarin dulu snack-nya. Minuman sih sebenarnya. Untung kepikiran bawa soda. Gak akan haus lagi deh. Lagian, mana ada yang tahu. Bolanya lucu, ih. Ya gitu deh. Beneran loh, trikmu brilian. Ini punya aku. Kalau aku pakai boneka kucing. Kayak mainan ya, tapi isinya soda. Wah, keren abis. Genius parah kamu tuh. Cheers. Wow, rumah sakitnya besar banget. Halo, dok. Tunggu. Hey, nggak boleh bawa makanan. Tapi ini tuh seluruh stok makananku. Aturan adalah aturan. Kamu paham, kan? Tidak! Oh, siapa tuh yang nangis? Aku datang. Mantap, aku datang tepat waktu. Oh, ada apa? Pencuri cemilan. Tenang aja. Lihat nih. Buat lebih banyak kekacauan. Ada apaan sih? Berkasku. Bagus, beri dia pelajaran. Aku baru aja mulai. Sekarang acara puncaknya. Ini dia. Terima kasih. Rasain tuh. Sana, sana. Sepertinya pekerjaanku sudah selesai. Apa itu tadi? Aku datang. Kamu berhasil. Iya, dan aku bawa barangnya. Astaga, aku benar-benar butuh ini. Oh ya. Wah, ada dokter. Dia pasti ngambil permen karetku. Terus gimana nih? Aku nggak bisa masuk begitu aja. Tunggu dulu. Haiya! Wow! Wow, lihat gerakan-gerakan itu. Hati-hati ya. Gah! Sikutku. Astaga. Sini, biar aku cek. Kayaknya patah nih. Tunggu ya. Dia ketipu. Aku jadi bisa beraksi. Pernah lihat perban dari permen karet? Sini, kutunjukin. Sempurna. Biar ku obatin. Udah diperban. Syukurlah. Yep. Oke. Aku masuk dulu ya. Silakan, silakan. Hey, girl. Hey. Aku langsung aja ya ke intinya. Tanganku nggak apa-apa. Cuma permen karet. Lihat. Mantap. Kamu emang yang terbaik. Makasih. Permen ini enak banget. Tidak.
Tidak. Sama sekali nggak boleh bawa makanan. Oh, ayolah. Ini nggak berbahaya. Kamu pikir aku percaya? Ya udah deh. Saatnya berpikir kreatif. Siap? Yuk, mulai! Mengagumkan kan? Saatnya pertunjukan. Aduh, aku kenapa nih? Oh, tidak. Kayaknya parah nih. Auci. Kamu harus segera diperiksa. Sanagi. Dia percaya. Hey. Halo. Bakal nular nggak? Jorok. Hah? Mukamu kenapa tuh? Aduh, ini permen buatmu. Beneran, bisa diambil. Wow. Kamu cerdas juga. Maksudku, sakitnya. Oh, tunggu. Gak boleh bawa makanan. Aku bahkan gak bisa makan. Semuanya terjadi begitu cepat dan kemudian entah dari mana. Masa sih? Biar kulihat. Oke. Lihat aja nih. Besar banget kan? Oh, wow. Tepat waktu. Mimpi indah ya. Selamat tidur. Kayaknya berhasil nih. Aku suka marshmallow. Astaga, haus banget. Berhenti. Ada apa? Gak boleh bawa minuman. Oke. Ya ampun, ketat amat. Tunggu dulu. Aku punya ide, tapi harus cepetan. Tolong 10 ml soda. Hey, ini tuh perintah dokter. Benar-benar obat yang terbaik. Selesai. Yuk coba lagi. Bentar, ganti penampilan dulu. Yuk mulai. Aku harus masuk sekarang. Ini darurat. Silakan, langsung aja. Iya, dok. Aku ngapain sih? Akhirnya. Berhasil. Waktunya minum. Selamat menikmati. Persis kayak infus. Enak banget. Stop dulu. Biar saya cek bukunya dulu. Aha, kamu tahu kan? Gak boleh bawa snack ke kelas. Nih, lihat peringatannya. Buang snacknya sekarang juga. Kalau kamu ngumpetin apa? Ya, permen sama snackku. Payah, kamu gak bisa nyurangin sihir. Mau saya kutuk jadi kadal air ya? Mau? Duh, profesor kok ngamuk-ngamuk mulu sih? Kan sayang kalau permenku cuma dibuang. Oh iya, pakai topi. Oke, siapin double tape-nya dulu. Tempelin ke dalam topi. Siapin juga sneakersnya. Kalau mau taruh 4 cukup lah. Tapi apa kenyang? Stop dulu. Kamu ngumpetin makanan ya. Apaan tuh di dalam topi? Angkat dulu biar kelihatan. Gak ada apa-apa. Oh, jangan sampai ngelihat dalamnya, please. Kamu boleh masuk. Anak-anak. Selalu aja punya akal bulus. Yes, mumpung gak ada yang lihat. Saatnya ngemil. Enak, ini nih yang kupengen. Bro, kok dia bisa ngumpetin snack? Ngeselin. Asik, kayaknya udah aman nih. Cepetan buka, biar gak ketahuan. Bisa saya lihat loh. Coba sini. Aku tahu triknya kok. Sip,
pakai sedotan aja cukup. Sambungin jadi satu dulu. Beres, tinggal terusin aja. Yes, udah makin panjang. Gas terus pokoknya. Tinggal dikit lagi. Berhasil, gak nyangka deh. Keren banget kan? Kok jadi lapar gini ya? Perutku mulai keroncongan. Lihat deh. Hah? Kamu bisa ngeramal? Maafin perutku ya. Ini pasti bisa ngebantu. Tada! Coklat di balik baju. Mantap, penyelamatku. Wow, kayaknya itu sih lagi ngeramal. Ada kita lagi makan coklat. Gawat, kita ketahuan. Dan dikutuk. Masa jadi tupai? Aku kan gak bisa manjat pohon. Kita perlu nyari solusi. Udah beneran lapar nih. Hah, mungkin kita bisa... aku tahu deh. Pakai kekuatan sihir. Mantap, pas banget ditaruh di situ. Semua coklatnya pasti enak tuh. Cobain sepotong enak banget. Hei, kalian lagi ngapain tuh? Kalian lagi makan ya? Enggak kok, Pak. Ini kan cuma casing HP saya. Lanjutin lagi ngeramalnya. Ternyata berhasil. Lanjut makan. Oh, ngerti-ngerti. Ya sih, emang logis kok. Cuma ngunyah tali jaket kok, gak masalah. Dia lagi makan ya? Perlu ku cek nih. Cuma tali jaket kok. Bentar. Yang itu apa? Bukan tali jaket lah. Jake tidak boleh makan di kelas. Oke, maaf, Pak. Ya gimana, orang lapar? Hah, bisa kuakalin kok. Aus banget nih, pengen minum. Enak banget sumpah. Sebenarnya sih segar. Jake, saya lihat loh. Gak boleh makan dari botol minum juga. Iya, Pak, iya. Aduh, belajar lagi. Selalu aja gigit pulpen. Oh, mending gini aja. Asik, makan permen. Buka tutup stabilo. Keluarin tintanya. Dan ujungnya juga. Ternyata gede juga nih. Bersihin dalamnya, terus masukin permen. Begini caranya, dorong sampai masuk semua. Pas banget. Pasang lagi ujungnya. Siap disantap. Sip, stabilo permen. Surga dunia. Rela deh makan ini terus. Jake. Makan apa tuh? Enggak kok, Pak. Cuma gigit stabilo kayak Bapak. Oh, ya sudah kalau gitu. Oke, kena tipu juga. Maple favoritku nih pastinya. Bentuk pizza harus bulat sempurna. Jelaslah, pizza bulat, jenius.
toppingnya juga harus fresh. Kalau toppingnya fresh, pizzanya juga. Coba aja sendiri. Wah, pizza! Emang kelas juara nih. Duh, pizza, nikah yuk. Hah, pizzanya kemana nih? Ya, cuma ngehalu. Kok Jin makan penghapus? Masih ngehalu aku tuh. Kepoin bentar ah. Kayak penghapus biasa aja kok. Bisa buat ngehapus juga. Jake, kok kamu makan penghapusnya? Penghapusnya ada di ujung sini. Sininya permen. Yang sini cuma permen. Iya beneran, marshmallow. Bikinnya juga gampang. Ambil penghapus, kasih celah. Masukin marshmallow-nya. Bisa muat kok, mirip penghapus. Yes, marshmallow di tiap mapel. Marshmallow selalu. Nyemil, nyemil, nyemil. Nyemil emang juara. Permen jelly dimakan bareng keripik kentang enak banget. Aduh, ada yang datang. Semua harus diamanin atau aku bakal kena masalah. Gak aman, aku butuh tempat persembunyian yang lebih baik. Ya, ini pasti berhasil. Dia akan baik-baik aja. Oke, taruh sweaternya kayak gini. Dan saatnya masukin semuanya. Masuk, snack. Ini satu-satunya cara agar kamu aman. Sweater ini pasti bisa nampung banyak permen. Nah, tinggal diatur posisinya agar dia kelihatan kayak lagi tidur. Hei, diam dulu ya di situ. Saatnya balik ke tempat tidur. Oke, Kate. Tampaknya... tunggu. Suara apa itu? Hah, mungkin bukan apa-apa. Hari ini lenganku jauh lebih enakan, dok. Oke, yuk kita periksa suhu tubuhmu. Kayaknya udah mendingan. Aku periksa pasien satunya ya. Jangan, tunggu. Dia lagi tidur dan gak mau diganggu. Jangan dibangunin. Semalam dia beneran gak bisa bobo. Oke. Makasih udah ngasih tahu. Nanti aja ku periksanya deh. Fiuh, nyaris banget. Tapi berhasil. Saatnya kembali ngemil. Makan yang ini dulu, ah. Hei, aku gimana nih? Ya ampun, aku hampir lupa. Nih, ku kasih. Untungnya aku punya banyak buat dibagi. Sebenarnya rumah sakit gak buruk-buruk amat. Ada pesan nih. Oh, Jake, dia bawain banyak permen untukku. Yeay, permen. Gak sabar nih, pasti enak. Patah tulang ini kayaknya parah banget. Oh, berhenti. Dilarang bawa camilan masuk. Semua makanan harus sehat. Oke, untung aku punya rencana cadangan. Pakai keranjang buah ini aja biar berhasil. Udah ikutin saran Anda dan nuker semua snack dengan makanan sehat. Oke, coba ku cek keranjangmu dulu ya. Stetoskop permenku bakal tahu. Stetoskop permen? Aku kok belum pernah dengar? Baiklah, coba aku periksa lebih jauh, sabar ya. Konyol banget, dia nggak bakal nemuin apapun. Yah, kayaknya kamu boleh lewat, aku nggak nemuin apa-apa. Stetoskopnya nggak rusak kan ya? Ah, harusnya aku nggak coba-coba. Hey Jen, aku bawa snackmu. Tapi buah lagi, buahku udah segudang. Jen, serius, pasti kamu suka buah ini. Jake, aku udah bosen makan buah. Tapi yang ini istimewa. Lihat, betul, penuh dengan permen. Ah, tunggu sampai kamu lihat yang lain. Kayak nanas ini.
Kamu kan suka banget permen jeli beruang. Iya dong, kamu ingat itu favoritku. Aku sampai gak tahu mau mulai dari mana. Oke, apel isi marshmallow aja lah. Ini keranjang buah terenak. Aku tahu kamu pasti suka, itulah gunanya teman. Makasih Jake, kamu bikin aku senang. Hahaha, komiknya kocak parah. Gak ada orang kan? Saatnya makan coklat. Pa, lagi di mana? Aduh, ada orang mulu sih. Tolong pasangin ini di kamarku dong, Pa. Cuma bentar kok, please. Oke, mana palu sama pakunya? Hore, makasih. Wah, buah pasti enak. Loh? Ada coklat. Bagi dikit ya, Pa. Sip, udah kepasang. Aduh, Papa udah balik aja. Beres, Tina. Fotonya udah kepasang. Makasih, Papa juara deh. Dia kenapa? Aneh-aneh aja. Yes, bisa nyantai lagi. Semoga Tina gak kesini lagi. Kok kosong? Tina! Snack lezatku perlu kuumpetin nih. Rahasianya sih cuma pakai selotip. Tinggal rekatin di permukaan selimut. Mantap! Tata permennya di sini. Aku emang cerdas. Ada yang datang. Kayaknya dia lagi tidur. Gagahnya pangeran kecilku. Hah? Apa nih? Mama hebat deh. Aku sayang mama. Oh, so sweet banget. Hampir aja. Ya udah, lanjutin tidurnya, Gi. Biar mama matiin lampunya ya. Udah aman? Akhirnya. Gak sabar pengen ngemil. Kasihin permennya. Hah? Apa-apaan? Monster di bawah kasur. Perlu ngumpet di balik selimut. Haha, ketipu deh. Tina, jangan bikin kaget dong. Nih, ku kasih permen. Wow, hujan Skittles. Masa sama gituan aja takut? Wow, punyaku semua nih. Tangan monsterku nggak bisa buat buka. Oke, oke. Nih, ambil. Hore, permen. Manis banget. Videonya kocak banget. Bisa lah aku tiru. Wah, sampai jatuh segala. Ada-ada aja. Thomas, minuman apa itu? Oh, tenang, Ma. Cuma jus sayur kok. Oh, oke. Minum aja kalau gitu. Ih, diawasin terus sih. Untung gelasnya udah aku samarin. Tanamanku harus selalu disiram. Tiba-tiba jadi haus deh. Minta dikit ah, pasti boleh. Waduh, bentar, Ma. Yah, ketahuan deh. Wow, jusnya enak juga. Pantesan kamu suka banget. Ah, kok diambil semua? Kan masih ada satu. Wah, dia bangun lagi tuh. Gak ada makanan yang lolos dariku. Gak ada orang. Lihat gerakan ini. Jaim dulu. Hai. Bentar, coba aku cek dulu.
Apaan tuh? Kosongin sakumu. Miku? Seriusan? Enggak. Soda boleh, makanan enggak. Tuh, baca sana. Oke deh, ikut aturan. Aku tahu, Ma. Aku segera pulang. Wah, soda. Hei, ketinggalan nih. Jadi ada ide. Kayaknya aku tetap bisa makan mie. Ambil gelas soda kosong dan gelas mie kamu. Taruh wadah mie dalam gelas soda. Terus taruh garpu di tutupnya. Joget dulu. Hah, aku nggak joget kok. Sekarang boleh masuk, cuma soda. Oke, sip. Masuk aja. Sulit dipercaya itu berhasil. Makan mie lezat dulu, ah. Senangnya. Ini bau mie ya? Hah, apa tuh? Makanan dilarang. Masa sih? Stop. Megang apa kamu? Oh, ini kan cuma permen. Gak boleh. Gak masalah. Gimana sekarang? Lihat uang ini. Uang yang banyak. Semua buat kamu. Buat aku? Enggak. Kamu payah. Bagus, dia pergi. Eh, ada pesan. Teganya dia bilang begitu. Nah, ini kesempatan. Ah! Stop! Oh, tidak! Kan, aku cuma nyaris banget. Aku bisa gini seharian loh. Ah, percuma deh. Eh, tunggu. Aku ada akal. Kamu lagi? Kan udah aku bilang tadi. Ini buat kamu. Aku? Wah, makasih. Oke, masuklah. Berhasil. Cerdik kan? Permen. Aku suka kerjaan ini. Hai sis, kalungmu bagus. Wow. Iya, ini kalung istimewa. Nah, lihat nih. Ini lezat loh. Wah, boleh nyobain? Ambil aja. Lezat. Wah, banyak banget permennya. Kok lama banget? Gak boleh bawa makanan. Dia galak. Jangan sampai ketahuan. Topi keren. Aku ada ide. Tenang, pelan-pelan. Tukerin dulu topinya. Apa tuh? Mungkin perasaanku aja. Fiuh. Nah, ayo mulai. Taruh permen di tepi topi. Sip. Terus tuker topinya. Seriusan, apaan sih? Aku harus lebih sering pakai topi ini. Stop. Gak bawa makanan kan? Oke, lanjut. Ntar dulu. Kamu boleh masuk. Aku jago banget joget. Saatnya ngemil. Ini gerakan andalanku nih. Kemana dia? Hai. Hai, aku berhasil menarik perhatian. Ayolah. Aku cerdik banget. Dapet. Ah, emang enak. Hei, kamu ngapain? Aku joget sama dia. Minggir. Iya deh. Mari kita lihat. Hehehe, ayo. Hei, kamu gak ngumpetin makanan kan? Kalau mbaknya? Ngumpetin apa tuh di bawah lengan? Sini berikan. Oh, kamu ngumpetin semua itu. Dadah. Cowok itu kejam banget. Orang-orang itu kenapa sih? Oh, hai ganteng. Kita sama-sama pakai kalung rantai. Kalungmu keren banget. Itu dia.
Ayo, berikan coklatmu. Percaya deh. Tunggu bentar ya. Oke. Ini dia. Dibuat cuma buat untukmu loh. Yuk coba lagi. Wow, kalungnya keren banget. Cuma satu-satunya nih. Masuk deh. Di sini keren juga. Lihat gayaku yang sama kerennya. Sekarang aku butuh camilan. Mana yang mau kamu makan? Yang ini? Tos dulu ah. Wow, ini enak banget ya. Tadi kita hampir nggak bisa masuk. Yum. Hey, ini lagu favoritku. Berhenti. Nggak boleh bawa makanan. Aku nggak dengar. Terserah. Permisi. Kenapa kamu diem aja sih? Aku nggak dibayar untuk ini. Huh? Apa ini lidahmu? Sulit dipercaya aku ngelakuin ini. Aku gak enak badan. Dasar payah. Lidahku baik-baik aja. Tapi aku butuh makanan manis. Huh? Nyum, 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 nyum. Astaga. Aku mau ambil ini. Tenang aja, lidahku baik-baik aja sekarang. Kamu tahu cara ampuh menyelundupkan makanan? Coba salah satu trik ini dan beritahu kami hasilnya. Jangan lupa berlangganan channel YouTube kami untuk kiat menyelundupkan makanan lainnya. Wah, larangan bawa makanannya banyak amat. Tapi masa bodoh. Gak boleh makan di klinik ini. Apa sih yang dia pikirkan? Kamu harus lihai di klinik gigi. Tersembunyi dengan baik. Benar-benar enak. Nutella emang kesukaanku. Aku bisa makan ini seharian. Berhenti! Dilarang bawa coklat. Dadah, Nutella. Ini juga kusita, jadi lepaskan. Tapi itu suapan terakhirku. Oke, sini kuambil. Tega banget. Pantes aja orang-orang gak suka ke dokter gigi. Hei, aku punya ide. Pertama, aku butuh Nutellaku yang berharga. Tampak enak dan lezat. Selanjutnya, tabung pasta gigi kosong. Masuklah Nutella, ini rumah barumu. Sudah, jumlahnya pas. Sekarang tinggal tutup ujungnya deh. Cetokan rambut ini bisa digunakan. Hai dokter, aku siap belajar sikat gigi. Pastikan kamu menggosok semua gigimu. Biar kutunjukkan teknik yang benar. Kalau itu sih aku bisa. Ini baru pasta gigi. Gini nih cara gosok gigi yang benar. Ya, pasta gigi terbaik. Oke, perlihatkan hasilnya. Astaga, apa yang terjadi? Coba kulihat odolnya. Ini bukan pasta gigi, ini Nutella. Kabur! Ya ampun, satu pasien kabur lagi. Tapi ini enak juga sih. Gak ada yang lihat, jadi ini kesempatanku. Gak boleh. Kamu tahu aturannya. Oh, gak adil. Lihat dia. Ya, aku punya rencana.
Catatan ini nggak lengkap. Oke, kayaknya situasi aman. Waktunya menyamar. Halo, aku dokter. Lebih tepatnya dokter gigi. Permisi lewat dulu. Hah? Wajahnya nggak asing? Ada orang di sini? Kayaknya aku sudah aman. Penyamaran selesai. Ha! Ini aku! Mantel dokter ini penuh dengan permen. Dan makanan enak juga. Aku bebas sekarang. Aku bisa makan semua permen ini. Aku akan melahap semuanya. Hei, kembalikan pakaianku. Oh, hei, maaf. Aku mau tidur siang sekarang. Aku nggak percaya dia ngasih mawar. Waktunya makan diam-diam. Aku hanya butuh camilan. Aduh, kena mataku. Tidak, aku pasti ketahuan. Hei, kamu, serahkan permennya. Oh, rencanaku gagal. Hei, itu ide jenius. Oke, aku butuh kain dan lem gula. Taruh sedikit lem di kain ini. Sekarang tempelkan permennya. Tempel yang banyak. Sempurna, sudah selesai. Oh, gigiku sakit. Eh, waktunya makan permen. Sakit gigi terbaik. Oke, dokter gigi siap menemuimu sekarang. Oh, baiklah. Rapihin dulu deh. Bisa kamu lepas kainnya? Tentu saja, dok. Astaga, ini kayak cacar. Tunggu sebentar. Wajahku kenapa sih? Jangan khawatir, ini akan mengobatimu. Sekarang diam dan jangan bergerak. Berhenti. Dilarang bawa makanan dan minuman ke sini. Tapi camilanku. Aku harus gimana? Apa itu di sana? Ya, akuarium ikan itu memberiku ide. Oke, aku membawa sekantong Sprite. Ini seperti air biasa dan ada permen ikan hiu. Masuklah ikan kecil. Oh, ini ikan piaraanku. Oh, menggemaskan. Masuklah. Aku dan ikanku bilang makasih. Tunggu sebentar. Waktunya minum. Sprite-nya enak juga. Hei, apa kamu? Oh, aku salah dengar. Kayaknya aku lagi halu nih. Hampir aja ketahuan. Ada lagi, suara itu. Sumpah, aku dengar orang minum. Aku akan memergokinya kali ini. Aha, tunggu. Apa yang kamu lakukan? Tidak, jangan makan ikanmu. Oh, tidak. Waduh, aku minum lagi aja deh. Apa dia melihatku? Ini mungkin kesempatanku. Aku dengar loh. Dengar apa?
aku akan mengawasimu. Sial, aku harus bagaimana sekarang? Aku akan coba makan diam-diam. Halo temanku yang manis dan lezat. Oh tidak, dia ada di sini. Sudah kuduga kamu nakal. Kembalikan. Wah, sekarang gimana nih? Hei, kamu juga ingin ketemu dokter gigi. Hai. Tunggu sebentar. Kamu penyelamatku. Oh, wow. Belum pernah ada yang bilang begitu. Ini akan memecahkan masalahku. Oke, alat gigi palsu. Waktunya makan camilan. Masuk ke mulut dan gak ada yang lihat. Hei, ada apa di sana? Gak ada apa-apa, ini cuma alat gigiku. Ah ya, asalkan kamu gak makan. Ya, ini aku dan alat gigiku gak makan. Ayo dong, hampir nyampe nih. Oh tidak, gak ada yang lihat kan? Dilarang bawa makanan ke rumah sakit, aku tahu. Jangan panik. Oh ya ampun, bertahanlah. Ayo, kok nggak berhasil sih? Ada apa ini? Dia terbuat dari permen. Kabur! Mana laporan pasiennya ya? Ampun, laparnya. Dilarang bawa makanan. Dokter! Gak ada apa-apa kok. Balik badan? Cuma ngikutin perintah dokter. Gak ada kan? Tangan? Oke. Kok bisa sih? Nyaris aja. Coba telapak tanganmu, Mbak. Telapak tangan? Gak ada, lihat. Apa aku butuh lensa kacamata baru? Cuma halusinasi kayaknya. Masuklah. Aduh, terlepas. Tidak. Itu permen loli? Pergi kamu. Bentar, ambil ini dulu. Ampun deh. Kok aku bisa gagal sih? Hah, kausku bisa buat penyamaran nih. Ini pasti bakal berhasil. Aku cuma butuh double tape. Terus tempelin aja permennya. Ini brilian banget kan? Kelihatan oke sih. Mari kita coba. Tunggu dulu. Balik badan. Coba lihat di dalam lengan bajumu. Gak ada, lihat aja. Aneh. Ya udah, masuk deh. Berhasil. Untung aku pakai kaos ini. Kayak ada orang deh. Permisi. Ya, permen dilarang di rumah sakit. Berikan itu padaku. Yang benar aja, ini baru ku beli. Kalau gitu silakan pergi dari sini. Gak sopan. Silakan pergi dari sini. Tunggu, aku tahu. Saatnya operasi si beruang. Potong punggung beruangnya. Lalu keluarin isinya. Terus ambil kantong plastik dan masukin ke dalam boneka. Masukin permen kapasnya. Makasih sudah disembunyiin Pak Beruang. Sempurna.
Waktunya tampil. Yuk kita coba lagi. Mbak, stop. Apa? Aku nggak bisa kemana-mana tanpa beruangku. Harus banget kayak gini. Kayaknya sih oke. Apa mukaku kayak pembohong? Kayaknya kamu boleh masuk. Anak pintar. Jennifer, hai sis, ayo merapat sini. Kamu baik deh. Tapi aku mau nyemil. Ini hari keberuntunganmu. Lihat aja di balik resletingnya. Emang kayak bulu, tapi rasanya permen kapas. Ini? Isiannya aku ganti permen kapas. Bisa dimakan kok. Kamu yakin? Ini emang permen kapas. Kok kamu kepikiran cara ini sih? Potong poni gini bagus nggak sih? Aku belum pernah ngeliat dia. Ya ampun, rambutnya cakep amat. Kamu ngeliatin aku? Aku butuh jawaban Senin besok. Tunggu, kalau 50 gimana? Klienku ngotot 50. Permisi. Kamu nggak bawa makanan, kan? Anda lihat kan saya lagi telepon? Aduh, maaf banget. Seriusan deh. Aku orang penting, ponselku 2. Hampir aja. Kamu ngapain di sini? Ini aku, Annie. Hai. Kamu pasti suka ditengok kan? Apa? Kiriman buat Jen? Atau aku harus bilang kiriman coklat? Untuk ini, pakai casing ponsel kosong. Terus lipat bungkus coklatnya biar pas di dalamnya. Nyam! Map apa ini? Oh, pasti punya mbaknya yang tadi. Permisi, Anda ninggalin. Apa yang terjadi di sini? Oh, kita ketangkep basah. Kamu nyoba ngakalin aku ya? Jangan pernah kesini lagi. Oh, makasih udah mencoba. Astaga. Aku senang punya kamu, Pak Beruang. Makan malam. Kamu udah lapar? Punyamu ku tinggal di sini. Makan saat kamu bangun ya. Makanan rumah sakit kurang oke. Pasti punyaku sama aja deh. Oke, akan kuambil. Makasih. Hey, ini aku. Jennifer, hai. Kenapa nggak kamu cicipin? Ini. Oke. Makanan apaan nih? Gimana? Ini coklat ya? Kejutan! Pertama, ambil permen karet. Beberapa potong cukuplah. Lalu, belah jadi 2. Nah, kayak gini. Remas dikit semuanya dan taruh di piring. Lalu, ambil beberapa coklat bulat dan taruh dekat mie-nya. Kelihatan enak. Permen karet. Oke, kayaknya aman nih.
Oke. Waktunya gerakan kaki dan memompa darah. Kalian hebat, guys. Pertahankan detak jantung. Cuma 30 menit lagi. Kalau mau hasil nyata, kan? Aku udah capek nih. Dia nggak bakal tahu aku berhenti. Lily, ingat aturan tentang permen karet? Dia merhatiin rupanya. Ambil lagi nanti ya. Sekarang kencangin pinggang dulu. Aku harus cepet nih. Untung aku bawa lebih. Lemakku kebakar. Dan permen karetnya datang. Cuma bola latihan kok. Nih, lihat. Kayaknya kamu mau melakukan sesuatu. Idemu bagus, Lily. Dan 1, 2, 3, wuhu. Ayo bertahan, ayo. Ambil bolanya dan cetak skor. Ayo, ayo, ayo. Hei, mau permen gak? Enggak, kamu gak baca itu. Dilarang bawa makanan, aturan tetap aturan. Mereka bakal nyetak skor. Kita lihat ada apa hari ini. Wah, aku ketahuan. Permen segitu banyak, siapa yang mau ngabisin? Please, jangan panggil orang tuaku. Mataku berkunang-kunang. Tapi aku juga punya ide cemerlang. Dah. Ambil bola basket dan potong di sini. Lihat ruang kosongnya. Yuk, dipenuhin. Bisa kamu isi banyak loh. Aku bawa bola nih. Hei, gimana jadinya? Apa? Wah, keren. Ini favoritku. Pertandingan jadi lebih seru nih. Cepet umpetin. Cuma nonton kok, Coach. Oke. Pelanggaran. Halo semua. Tarik napas dalam, keluarkan. Satuin telapak tangan dan condong ke depan. Ulangi lagi. Lagi-lagi. Aduh, malu. Ya ampun, aku telat. Nyaris aja. Kehalang lagi. Ini pasti bisa. Bunyi apa tuh? Tinggal gelarin alasku aja. Terus aku siap. Tapi pertama, cemilan dikit. Kebalik. Rentangkan lengan ya. Satukan telapak tangan. Di anak kapan datangnya? Untung dia santuy-santuy aja. Ini kesempatanku. Bisa sekalian ambil ini mumpung lagi ke bawah. Cepet, gigi cepet-cepet aja dong. Gah. Tarik tangan ke belakang. Ayo, sampai 100 ya. Kayaknya aku nggak bisa. Tahan, Sophia. Kamu mau berotot nggak? Jangan coba-coba mengeluh ya. Ayo. Apa wajar keringetan gini banyak? Sedikit lagi. Rasanya kayak mau mati. Oke, istirahat 5 menit. Fiuh, capek banget. Haus, sorry. Itu barbel apa gimana? Kok ada permen di ujungnya? Boleh coba nggak? Bentar. Untungnya aku bawa 2. Nih. Ini barbel paling keren. Aku mau mulai dari ujung sini. Wah, aku udah ngiler nih. Rasa raspberry. Awas, pelatih datang.
Wah, gitu dong, hebat. Aku hitung ya. Cara keren makan permen diam-diam. Oh ya, bagus banget. Latihan terbaik nih. Hey, apa kabar? Mau ngemil dikit? Yuk, itu kan banyak gulanya. Aku lebih suka yang sehat. Makasih. Aku pengen badanku jadi bagus. Makanya aku cuma makan yang hijau. Plus jus hijau juga. Cobain deh. Aku lebih suka diet pelangi. Penuh makanan kuning, coklat, dan warna-warni lain. Dan yang pasti, pink terbaik. Aduh, kamu nggak tahu aturannya. Tapi pengen banget nih. Terserah deh, aku ada kelas nih. Ngeselin deh lama-lama. Terpaksa olahraga sambil kelaparan nih. Tapi tetap seger dong. Tunggu. Aku ada ide. Yap. Buat nyembunyiin ini, keluarin deodorannya. Dan ganti sama permen kapas. Cerdik kan? Baunya jauh lebih harum sekarang. Saatnya keringetan lagi. Terus, ayo terus. Tunggu bentar ya. Sorry, nanti aku ngejar. Oke, ayo mulai. Yes, waktunya ngemil. Duh, aku banjir keringat. Ya, terserah kamu aja. Tapi bohong, aku butuh tambahan gula. Gak usah ambil risiko deh. Mulai kerasa nih panasnya. Lompat tali seru juga. Phew. Kalau aku lebih suka hula hoop. Butuh istirahat nih. Camilan juga pastinya. Gak ada yang lihat kan? Bisa munya diam-diam nih. Yes, udah berasa di lidah nih. Hotdog mah soulmate-nya saus dong. Oh. Wah, ada apa nih? Kamu tahu aturannya? Padahal dikit lagi. Nyebelin. Tunggu bentar. Aku bisa nyembunyiin ini. Pertama, singkirin gagangnya. Terus masukkan tali ke selang plastik. Nah, kita pakai sosis yang tengah. Tusuk ujungnya dan dorong sampai dalam. Ujung satunya juga ya. Mari kita coba. Berhasil banget nih. Cuma latihan kok. Bagus, pertahanin ya. Dia percaya-percaya aja. Halo, protein. Jiwa-jiwa lapar berpikiran sama ya. Pasti kamu bakal nyoba salah satu trik ini buat kelas olahraga nanti. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu ya. Udah nonton yang ini? Subscribe channel YouTube kami buat lebih banyak tips dan trik endul.